perkongsian berita kali ini, El Mokai selalu genggam trofi. Hanya 5 tahun mengatur langkah dalam bidang seni, Kai atau nama sebenarnya Muhammad Khairul Baharudin muncul dalam senarai 10 artis undian tertinggi di peringkat awal Anugerah Bintang Popular BH ke-34. Biarpun terharu dalam kelompok 10 artis menerima undian tertinggi, namun penyanyi lagu luluh itu enggan mendabik dada, sebaliknya lebih senang menyerahkan nasib ke tangan takdir. Seperti rakan duet menerusi lagu Satukan Rasa, Siti Nurdiana, Kai juga antara penyanyi yang memiliki tugu gelap peminat yang kukuh. Mengulas formula sering menggenggam trofi dalam apa sahaja anugerah, termasuk ABP BH, Kai berkata, dia tiada ilmu atau formula apabila dilihat sukar memecah tembok kukuh yang dibina. Sebaliknya katanya, dia hanya serahkan kemenangan pada ketentuan Tuhan. Apapun, saya bersedia dengan apa sahaja keputusan yang bakal diumumkan pada malam kemuncak ABP BH ke-34 nanti, katanya kepada BH Online. Kai pernah mencipta hat-trick memenangi trofi penyanyi lelaki popular pada ABP BH edisi ke-30, 31 dan 32. Bagaimanapun, kubu pertahanannya dirempuh oleh hakim seterusnya diangkat sebagai bintang paling popular ABP BH 33 tahun lalu. Katanya dia bertuah memiliki sokongan padu kelab peminat Kai Bahar Empire. Sementara itu, Kai yang sedang sibuk menjalani penggambaran drama tidak menafikan ABP BH membuka pintu rezeki yang luas buatnya. Sekian dari channel Sekadar Berita.